Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di sini. Kali ini kita akan melihat perkembangan pembangunan perumahan Pesona Rabras Residence di Sumbawa. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Perumahan Pesona Rabras Residence ini terletak di pinggir jalan ya. Kalau dari kota Sumbawa itu sebelah kiri, kalau dari daerah Penyaring itu sebelah kanan. Kita masuk ke dalam. Ini gerbang sementara. Nantinya itu gerbangnya kurang lebih sekitar 9 meter. Bisa akses untuk dua kendaraan masuk dan keluar. Sudah dipasangin pagar subsidi dengan luas bangunan 35 meter persegi, kamar tidur dan satu kamar mandi, dan sudah tersedia dapur. Jalan lingkungan di perumahan Pesona Rabras Residence ini adalah lebar 6 meter yang akan menggunakan paving block, dan jaringan air bersih menggunakan sumber air sumur bor. Bisa kita lihat sumber airnya. Ini adalah sumber air yang ada di perumahan Pesona Rabras. Sumber airnya sumur bor, nanti akan menggunakan water meter seperti PDAM. Nanti akan dikelola oleh masyarakat sendiri di sini. Nah, ini jaringan air bersihnya ya teman-teman ya. Rencana pembangunan perumahan ini ada sekitar 70 unit rumah subsidi dengan luas bangunan 35 meter persegi. Untuk listrik sendiri disediakan oleh PLN dengan batas daya 1300 volt ampere yang digunakan di perumahan ini. Untuk masing-masing rumah ya teman-teman ya. Ini rumah yang baru di finishing ya teman-teman ya. Kita lihat ke dalam. Menggunakan kusen kayu, keramik, lantai 40x40 dengan cukup luas ya, ini ruang tamu. Kemudian kita masuk ke dalam, ada dua kamar tidur. Ini kamar tidur utama 3x3 dan kamar tidur kedua anak ya, ini 2,5x3 meter. Juga dilengkapi dengan kamar mandi. Klosetnya jongkok, sudah di keramik dinding. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memasang keramik dinding. Kalau mau rubah boleh. Nah, ini sudah ada lantainya, lantai keramik, kloset jongkok, kemudian ada keran dan juga di finishing plafon ya. Tidak hanya itu, di sini juga masih ada sisa lahan di belakang. Kemudian sudah disediakan dapur atau meja untuk cuci piring ya teman-teman. Bisa membuat tambahan sendiri seperti tempat untuk memasak. Modelnya sangat minimalis, menggunakan atap metal berpasir dengan model seperti ini. Sangat elegan dan sangat menarik ya, dan nanti akan dipagari keliling perumahan ini untuk menggunakan satu pintu masuk, dan jalannya pun ini ketemu semua ya teman-teman ya, dari pintu gerbang masuk ke atas, muter lagi, tembus ke sini pun ketemu. Ini ada proses pengerjaan ya. Lagi finishing pengecetan. Teman-teman bisa lihat. Dan di setiap rumah sudah kita pasangin jaringan air bersih ya. Nah, ini proses finishing pengecatan oleh Amak Tukang. Amak Sopian ini teman-teman namanya nih. Dari Lombok. Nah, ini tukangnya lagi persiapan bekerja nih. Dengan Amak Sahu.
ini Amak ya, Amak Sahudi. Nah ini teman-teman yang proses finishing lagi dicat ya, seperti ini full finishing. Nah ini Imron. Mungkin sekian dulu video kita dari perumahan Pesona Rabras Residen dari Sumbawa. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.